Malam ini rencananya tidur cepat karena besok acara lamaran. Kalau orang Billy bilang memadiknya Mr. Rudy, tapi nyatanya sampai jam 11 Amba belum juga tidur. Tadi video call sama Reddy, cuman dianya lagi tidur dan ngoroknya keras sekali. Selamat pagi. Hari ini tepat tanggal 2 Desember. Kita dari Gilir berangkat ke Bangsal dulu. Akan ada acara lamaran memadiknya Mr. Rudy. Ya, jadi karena kurangnya tidur semalam, bikin mata bengkak-bengkak seperti dipukuli orang. Kita naik di booth yang salah satu booth yang paling keren. Dari Gilir sudah berangkat pagi, sampai di Bangsal dicat sama Lili perginya sore. Sekarang lagi di bangunannya Tuan Beracu di Bangsal. Sebenarnya di sini dulu gudang kayu, ada mesin sumil. Tapi mungkin karena Tuan Beracu capek ngelihat saya jual kayunya, tapi untungnya tidak ada. Jadi dia bikin itu di sana, penginapan, hostel. Hari ini ada semua. Pakai yang mana ya? Keputusan terakhir berada di sini. Nih. Sekarang kita pergi ke Tanjung dulu, karena tadi sudah dicari ke rumahnya Wadi Asis, katanya mereka kumpul di sana. Ada Dwiki juga, ada Wadi Saru, tapi sampai di sana orang tak ada, sudah sepi. Mungkin sudah berangkat atau belum, nanti kita suruh Lili tanyakan dulu. Sekarang lihat Reddy. Reddy ada di sana, tadi pagi katanya dia main ke rumah neneknya. Lagi tidur. Sedang tidur. Al. Al ikut. Nggak, itu teman-temannya itu Al tinggal? Iya. Hah? Iya. Tuh, kasihan tuh. Al mau ke rumah Wak? Iya. Oke, dah. Apin nggak diikut kan? Nggak.
dan akhirnya berangkat maghrib. Ada dugong satu. Bandi. Bandi dugong. Dan acara lamaran pun dimulai. Seperti biasa, ketika dua keluarga besar bertemu, ada banyak sekali perbincangan, akan ada banyak sekali sesuatu yang akan disamakan atau disepakati. Yang katanya dipinang oleh Budianto. Rudi. Dan dalam video ini ada beberapa hal yang tidak harus kita ketahui atau sama dengan rahasia. Tetapi kadangkala ada juga saatnya kita bercanda dan tidak terlalu tegang dalam menghadapi sesuatu. Ya, sama-sama. Buang tatap. Udah bokat keluarga kami. Ada siapa yang berusaha? Apakah? Ikut di belakang lagi ya. Ya insya Allah setelah kita menanya dari calon mempelai perempuan dan keluarga besar kami, alhamdulillah dan syukur alhamdulillah semua menerima dan mengikuti atas pinangan. Kita sekali patok dulu kan. Masih atas dekat ya kami dengan undang 5 lah sekutu. Ada undang 5, kami undang 5 masih bareng. Jangan sampai dipikirkan. Kita pada teman-teman kami atau penanggung. Jadi insya Allah Pak Haji, karena memang Nono hanya kami lihat. Terima kasih dan Alhamdulillah. Apa yang menjadi kesepakatan kita baru itu kami sudah siapkan. Alhamdulillah. Nah, terus kanggung kami kenyerahan mereka. Menyalahin adat kumbi ya, takutnya buat yang itu. Kalau memang malam hari ini kami bisa menyerahkan, ya malam ini akan kami bisa.
Dan anehnya tadi ketika penyerahan disuka dan bayar adat tetap segala macam itu, anehnya uang yang di dalam di dalam wadah itu yang diambil langsung di dari mobil pas banyaknya. Jadi kan sebelum itu belum pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai berapa jumlah uang yang harus diberikan. Atau mungkin itu tidak tahu apakah mereka saling telepon sebelumnya, tapi saya rasa itu tidak mungkin. Tapi kok bisa ya jumlah uang itu pas, padahal ada sedikit perbedaan pendapat tentang harga itu sendiri. Lamun 40 termasuk dengan anak-anakmu, Kak, kita selamat. Tentang berapa akan dibayar adatnya, tapi ketika dicek uang di dalam wadah itu pas. Ternyata serahan atau surat adat itu juga berupa adat yang 5.100.000 sudah genap atau cukup, kemudian pisukanya juga sudah demikian. Oleh karenanya kami atas nama seluruh keluarga mengaturkan ucapan banyak terima kasih. Jadi, mungkin sebelum itu Wak Jamsi sudah bisa perkirakan berapa yang nantinya akan disepakati semua orang. Tapi mungkinkah gitu? Atau mungkin memang ada satu, apa namanya, ada goib-goibnya? Ya, mungkin saja. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi dimaklumi bahwa tentang bahasa, bahwa kami di sini kami tahu bahasa halus. Ya, enggak bahasa masyarakat kami ini, wah jadi bahasa. Kami. Nah, padang. Pas. Enggak ada. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mandi enggak penangin. Oh, ini santai. Penangin. Oh. Maybe my love will come back someday. But only heaven knows. And maybe our hearts will find. Dengan ini bertambahlah lagi satu orang keluarga di dalam keluarga besar Wang Haji Ali Amirullah dari Wak Haji Hamsi. Pertanyaannya adalah,
ada 3 orang lagi yang akan menyusul secepatnya. Siapakah mereka? Let me live, baby. Let me live. Pac, I feel ya. Keep serving it on the realer. But instant say a player hating marks out to kill ya. Would you be wrong for bucket and nigga to the pavement? He gon' get me first if I don't get him. Hati-hati di jalan. Ain't no such thing as self-defense. In the court of laws and judges when we get to where we're going. That's real. Got him. Terima kasih. Itu ini. Now everybody wanna map to talk on behind my back like a bitch would. Telling them niggas you could fade a punk, I wish you would. Brass, glass, big screen and leather couch. My new shit is so fatty, already sold a Kia ounce. Bitch, remember Tupac and Forte? Them same two brothers.